Bukankah rakyat yang harusnya meniru dan meneladani para pemimpinnya untuk berbuat baik, untuk berdamai, untuk seia sekata, untuk rukun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya doakan seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda agar selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN dimanapun berada. Bagaimana kita melihat bertebarnya keburukan di laman-laman medsos, mulai dari fitnah, adu domba, caci maki, dan yang memiriskan sekali ada hina-menghina antara umat beragama dan hina-menghina antar sesama umat seagama. Apakah ini skenario untuk mengadu domba antar umat beragama atau skenario untuk mengadu domba umat seagama? Kita pun tidak dapat memastikannya. Namun yang jelas, mari kita ubah kegiatan menebar keburukan dengan kegiatan menebar kebaikan di antara sesama kita. Sahabat sekalian, bulan Ramadan ini memang kesempatan bagi kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dan kita tentu berharap ini dimulai dari para pemimpin kita. Para pemimpin kita tentu kita harapkan mengurangi kemunculannya di berbagai media dalam bentuk perseteruan, pertentangan, dan lain sebagainya. Dan mohonlah dicontohkan kepada kami rakyat ini bagaimana indahnya kedamaian, bagaimana indahnya hidup rukun. Bukankah rakyat yang harusnya meniru dan meneladani para pemimpinnya untuk berbuat baik, untuk berdamai, untuk seia sekata, untuk rukun? Semoga ke depan ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.